Nah, langsung saja sore untuk ajus brick ya, untuk kecerahan laptop Asus. Bentar, pertama yaitu kita tampilkan dulu untuk panel sini. Kita tekan ini ya, ini sama ini ya. Nah, itu keluar. Langkah berikutnya ini ya, saya menggunakan ini mouse. Menggunakan mouse, langkah berikutnya kita tekan ini kontrol panel ini ya. Bentar, kata yang punya kecerahan kontrol panel. Nah, langkah berikutnya ini ada display ini ya. Nah, ini dia display. Klik satu kali ya, ini dia keluar, lalu tekan ini adjust, ini adjust, klik kiri satu kali. Nah, itu dia keluar tampilan ini ya. Nah, ini dia. Kita tinggal mau pilih yang mana yang kita adjust, lalu kita ini. Nah, ini dia sepertinya ini rusak ya, untuk bisa juga rusak softwarenya karena ini nggak bisa berubah. Ini padahal ini sudah berubah. Ini dia untuk brightnessnya ya, untuk ini brightness. Nah, itu aja. Barangkali teman-teman mau mencoba, silakan. Ini sudah mentok ke bawah tapi nggak mau jalan ya, untuk nggak mau kerja untuk layarnya. Otomatis untuk software untuk adjust brightness ini rusak. Itu aja, terima kasih.